ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali Allah mudahkan kita di sesi yang kedua ini berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan bahasan kita berkait dalam bahasan antara cinta, harap dan takut kepada Allah, yakni betul-betul yang mana kita paham bahwa Islam ini agama yang telah mengatur segalanya. Artinya, apapun yang ingin kita lakukan di muka bumi ini, Allah menginginkan kita paham bahwa telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kaifiatil ibadah, cara atau sikap beragama. Ya. Dijelaskan tadi di bahasan yang kedua bahwa ada pemberitahuan tentang jalan kebenaran itu adalah satu, bukan bercabang. Sehingga jangan terkecoh kalau kita pengen mengatasnamakan cinta, harap dan takut, kita harus mengikuti satu jalan yang Nabi contohkan. Ya, seperti disampaikan tadi berkaitan tentang Hizbullah atau golongan-golongan Allah yang dijanjikan kemenangan, agar manusia tahu bahwa bukan menurut kita hidup ini, tapi masya Allah, tapi terserah Allah. Dibahas berbagai hal tadi sampai surat Ar-Rum ayat 31-32 tadi ya. Ada kabar tentang keburukan orang-orang non-muslim. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihi farih. Ya, ada syariat yang memerintahkan bahwa wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang dikatakan musyrik atau mirip sama orang musyrik. Ima pindah agama menjadi musyrik atau memang tasabbuh ma'ahum, menyerupai mereka. Ya, Ustaz, ukuran tasabbuh itu apa sih, Ustaz? Ya, ketika memang ada contoh Rasul, kita mencontoh yang lain gitu loh. Wa may yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Karena ada surat An-Nisa ayat 115 di mana Allah mengatakan orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Rasul sudah ngomongin nih hukumnya begini nih. Ni halal ni haram, ya, konsumsi apa tu soda. Ini Nabi sudah ngomong. Kita malah ngikutin yang lain, gitulah. Allah yang bilang, nuwallihi matawallakan, kupalingkan dia sejauh mungkin. Itu yang dimaksud di sini. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an.
Kenapa? Karena orang-orang muslim itu akan berpecah belah mereka. Berkelompok-kelompok. Kalau sudah berkelompok apa? Kullu hisbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok merasa paling benar. Ini saatnya kita bersatu. Dalam kondisi yang seperti ini orang Islam mesti kompak. Jangan senang berbeda. Oh, kalau Islam saya sih begini, Ustaz. Kalau Islam kami di Indonesia kan lain sama Islam di Arab, nabinya beda gitu lah. Heran. Islam kami, Islam kami. Islam ya Islam, enggak pakai kami-kami. Inna dina indallahil Islam. 14 abad yang lalu dibawa sama Nabi Muhammad sampai Dajjal turun juga sama. Masa agama Islam di Arab pindah ke Indonesia jadi beda jadi agama Nusantara? Ya enggak bisa dong, Bro. Takutnya nuwalihi matawalla, ku palingkan dia sejauh mungkin. Kalau sudah pakai bahasa ku palingkan sejauh mungkin, kita yang dirugikan. Kenapa dibilang rugi? Lantar jial ayyumul lati madat, ndak kembali hari-hari yang telah lampau. Ini kita berputar waktu makin tua bukan makin muda. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Kebayang kalau jalan kita salah. Penyemangat hidup kita kan kita harus tahu umur yang sebentar ini, jangan enggak nyontoh Rasul. Syariat walaupun berat lakukan. Jangan pakai nyerah. Berata saya enggak sanggup, Ustaz. Ya ilahi rabbi subhanallah. Jalanin. Rugi punya kesempatan berbuat baik enggak memaksimalkan itu rugi sekali. Itu sudah dikabarkan tadi. Surat Al-An'am ayat 159 ketika Allah berfirman, innal ladina farraqu dinakum wa kanu syi'an lasta minkum fi syai'in innama amrukum ila Allahi summa yunabbi'ukum bima kanu yaf'alu. Innal ladina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lasta minhum, ya kamu bukan dari golongan mereka atau bukan tanggung jawab kamu. Innama amruhum ilallahi summa yunabbihum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Allah yang bakal uji kita, Allah yang bakal menyelesaikan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Nah, kalau sudah bisa kayak begitu asik nih, enak nih. Kita nanti mau ngomong apa namanya? Mau ngomong sunnahnya enak. Ya, mau ngomong cinta, harap dan takutnya enak. Kalau enggak paham agak susah. Tayyib. Kemudian nasihat yang ketiga ulama supaya kita bisa merasakan ketika dikatakan oleh ulama bahwa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tadi sempat ada yang tanya, Ustadz, kita ini kan anak muda. Gimana, Ustadz, cara kita ini bisa istiqomah di usia muda di zaman yang milenial seperti ini, Ustadz? Bro, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi mau zaman canggih enggak canggih, Islam bisa masuk. Dari zaman orang enggak ngayal pakai telepon, sampai ada handphone, ya, Masya Allah. Islam masuk. Gak ngaruh. Dari zaman naik onta, naik gajah, naik kuda, naik keledai, sampai kita naik mobil, kita naik motorsport atau moge, Islam nyampe. Ya, kenapa? Karena Islam mewarnai, Islam gak merubah. Islam gak melarang orang pakai kendaraan. Islam gak melarang orang survive dengan cara hidupnya. Islam gak melarang, Islam cuma mewarnai. Kalau dulu orang mau naik kendaraan bismillahi tawakkaltu alallah, sekarang juga bismillahi tawakkaltu alallah. Dulu orang beli kuda perang baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alayha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alayha, demi Allah. Sekarang ente beli moge mocil juga bacanya sama.
Judulnya kendaraan, ini bukan bid'ah, ini fasilitas dunia. Kamu harus pakai itu. Ya, Islam fleksibel sekali. Dari zaman kita dulu orang nikah gak pakai tenda, sekarang pada pakai tenda, sama ijab kabulnya. Kok beda ijab kabulnya, kan udah pakai tenda? Enggak, sama. Sama, Islam ini gak begitu, Islam gak begitu. Makanya kalau kita balik kepada rutinitas kita sebagai makhluk yang bernama manusia, harusnya kita istiqomah di atas fitrah kita tercipta untuk apa? Ada lima penyebab orang itu melakukan kemaksiatan. Saya gak bahas yang lima. Satu aja yang saya ingatkan, di kajian saya di YouTube itu ada 100 dosen diremehkan oleh wanita. Ada lima penyebab, saya gak bahas. Satu aja penyebab yang saya sampaikan. Di situ tertulis kata, karena kebodohan kita akan agama kita. Jadi orang bisa berbuat dosa karena bodoh akan agama. Lupa fitrah dirinya tercipta untuk apa. Hei, kau tercipta untuk ibadah. Maka ibadah ya cinta kepada yang diibadahi, takut dan harap kepadanya. Ini semua termaktub dalam Quran dan Sunnah. Lihatlah, lihatlah. Takutnya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari sorga, dia enggak merengek minta sorga, dia minta ampun dengan dosa penyebabnya. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ditelan oleh ikan yang besar, terjebak dalam tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Nabi Allah Yunus enggak mengajarkan Tuhan minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak. Kalau kita yang jadi Yunus, mintanya dikeluarkan dari perut ikan, betul? Karena standar dong, lu ditelan sama ikan, lu ditelan, kira-kira di perut ikan yang kamu minta apa kira-kira? Allahumma akhrijni min batnil hut. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan, itu standar banget tuh. Kayak kita pernah tajir, bangkrut, kira-kira yang kita minta apa? Tajir lagi, betul? Justru kalau dalam Islam bukan begitu. Jangan ngajarin Tuhan. Tuhan lebih paham, bray. Masya Allah. Tuhan lebih tahu siapa ente. Ente yang gak paham Tuhan. Makanya para nabi bukan ngerengek minta dibalikin. Bukan, dia beristighfar. Dia bilang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dulu rumah tangga kita akur, betul? Zaman susah sepiring berdua akur. Sekarang serumah sepiring apa yang kita gak punya, betul? Ada piring ceper, piring mangkok, pirek, macam-macam kita punya tuh. Heran jadi bengkelai gara-gara banyak piring gitu ya. Mendingan dulu juga Tat, jarang pakai piring akur Tat. Tuh, karena kok bisa Tat bisa begitu ya? Gak tahu sih, emang gak begitu kan begitu ya. Maksudnya coba kritisin, ini ada yang salah nih. Ternyata kau bukan yang dulu lagi. Bukan judul lagu, jangan serempetin ya. Ternyata kita bukan kita yang dulu lagi. Kita orang yang berubah fungsi. Ya, pengen banget balik seperti dulu Ustaz, istighfar. Yang laki istighfar, yang bini istighfar. Karena dulu kalian bersatu untuk sebuah misi. Sekarang kalian berdua perusak misi tersebut. Ya, ibu, ibu merasa diuji oleh bapak, betul? Bapak pun lebih diuji sama ibu, betul ya? Ini kita ulangan umum nih, main uji-ujiannya. Gak usah angkat tangan, gue paham. Jadi, yang jadi korban anak, betul? Anak diajak berkoalisi sama mamanya, betul? Kadang bapaknya juga ikut-ikutan. Kata anaknya, partai kalian beda ya? Tiap dekat sama emak dibisikin, bapak lu tuh udah gak usah deket-deket dia, jangan lo pohon jamu dideketin kering besok tuh. Bapak kenal kena racun nih orang. Ya, wah datang ke bapaknya begitu cara, jangan lah. Ini malu sih, aduh, masya. Dulu bapak beli tanah ada pohon nangka, tiga-tiganya angker. Dia datang hilang tuh setan suatu. Saking galak, main cuci-cucian otaknya. Senang-senangnya gua udah ngebrenos paling jago nih. Anak pelangak-pelongok. Anak siapa tuh pelangak? Anak lu pelangak-pelongok.
Aduh, di rumah tangga kok begini amat. Justru kalau memang keluarga punya masalah, masing-masing istighfar. Jangan ngadu cuma sepihak. Saya sering nih diaduin begini sepihak doang nih. Heran ngadu, Tad. Ya Allah, Ustaz. Suami saya, Tad. Gimana dong, Ustaz? Istri gak tahu gimana dong, saya bilang. Masih belum kenal. Laki juga begitu. Kalau ada masalah, datang berdua. Kita coba cari. Karena ada hukum sebab akibat lah ya. Tak mungkin lah ada asap kalau tidak ada api, kan gitu ya. Dulu kan kadang nggak seperti ini. Maksudnya gimana? Istighfar. Istighfar itu mengembalikan sesuatu yang hilang. Karena kita merasa bersalah. Memang dulu tidak seperti ini, kok sekarang seperti ini? Karena ada yang salah. Ya, jangan salahkan alam kalau menumpahkan lahar, menumpahkan gempa, angin, hujan. Jangan salahkan alam. Kita yang salah. Bukankah ketika Allah ciptakan bumi, bumi ini doyong, miring. Allah tancapkan gunung, masih miring. Allah letakkan emas, perak, baru tegak itu gunung. Sekarang emas, perak kau pindahkan ke gigi, ke kacamata, ke cincin, ya. Ya miring lagi, betul. Tantar banjir, tantar gempa, iya kau yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Imaka sahabat aidikum, ulah tanganmu sendiri. Yang paling baik beristighfar. Nah, itu tertulis tuh dalam Quran dan Sunnah. Ya kita cuma mengulang sejarah kok. Apa yang kita lakukan ini pernah terjadi, cuma mungkin beda zaman. Ya, albumnya aja lah. Padahal sih isinya mirip, masalahnya mirip. Ya makanya banyaklah contoh-contohnya. Contoh nih, saya contoh ini surat Al-Ahqaf ayat 30. Ketika Allah berfirman, Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qalu, dikatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, bahwa ada kitab yang telah diturunkan, diperdengarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa, ya, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang akan apa namanya membimbing orang yang baca ke jalan yang lurus. Ini ayat Al-Ahqaf ayat 30. Al-Ahqaf ayat 30. Ini ayat yang mengabarkan bahwa Quran itu musaddiqan, yakni kitab yang terpercaya. Bahkan Allah yang mengatakan yahdi ilal haqqi, yang memberikan hidayah kepada yang hak, wa ila tariqi mustaqim, kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Jadi kalau kamu merasa hidup ini melenceng, tidak jelas, la yaminan wala shimalan tadi, tolong kembali ke Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, enggak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kamu bakal cinta nanti, karena yang kau rasa sekarang dulu pernah dirasa. Dulu orang pusing sama anak pada berantem mulu. Kau rasa sekarang, betul? Anakmu ribut padahal kamu akur dengan istri, dengan suami. Anakmu lihat dong pukul-pukulan, Adam sama Hawa udah ngalamin, kan gitu. Anak Nabi mengklai. Anaknya Nabi malah durhaka, no Nabi Allah Nuh. No. Kenapa? Karena durhakanya istri, lihat. Anaknya pun berantakan ke bawah. Makanya lelaki suruh nyari perempuan apa? Al-wadud, al-walud. Perempuan yang penuh ulas asi dan banyak maklum. Cari madrosah. Bukan orang-orangan toko. Begitu nyari halim orang-orangan toko. Ya syukur kalau madrosah cakep. Cuman jarang yang dua-duanya ada. Betul ya? Jadi kalau kita pengen cari itu yang madrosah. Yang memang kalau nanti kita menikah, punya anak, madrosahnya jelas. Itu yang paling penting. Ya kalau cari dunia mah gak ada selesainya. Tapi terserah lah, misi nikah kita yang tahu ya. Kita mau cari anak, kita mau cari anak, urusan situ deh. Tapi yang pasti punya misi, yakni al-wadud, al-walud. Perempuan yang menyiapkan maklum yang banyak. Kalau bisa seperti itu bagus. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Ya, lihatlah, yang pegel sama anak udah banyak. Yang pegel sama suami udah ada tuh, bininya Fir'aun si Asia tuh, betul? Ibu pegel sama bapak, ya bu, pegelan Asia sama lakinya Fir'aun. Emang lakinya ibu sama Fir'aun gak lakukan apa-apa?
Bapak mah gini-gini masih kalah sama Firaun, Bu. Kelihatan aja galak anak kucing dia, Bu. Takut gitu. Kelihatannya sangar. Meong. Masya Allah. Jadi coba deh flashback bahwa pernah ada ujian dulu. Kan Quran itu kan memberikan bayangan ke kita. Oh iya ya. Ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan. Iya. Ternyata banyak kebaikan yang dijanjikan. Iya. Kamu yang lupa, Allah jadikan Quran sebagai amsal yahdi ila siratim mustaqim, yang mendatangkan petunjuk kepada jalan yang benar. Kalau sudah tahu enak, wajar, maka dikatakan Bapak, ini Quran mendatangkan kemuliaan, cuma enggak semua orang paham. Di hal yang keempat, ya, dijelaskan bahwa ada syariat memerintahkan kita untuk tahu bahwa menggapai kemuliaan dengan ilmu itu akan membuka peluang cinta, harap dan takut. Takut dan harap. Menggapai kemuliaan dengan ilmu. Pola hidup yang mesti dirubah nih. Pola hidup. Jadi kita enggak terkecoh dengan ujian. Karena hidup memang perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi dia enggak terkecoh, dia enggak takut. Ya namanya hidup ya ujian. Dia gak pernah minta, ya Allah jauhkan hidupku dari ujian. Gak pernah dia minta begitu. Tapi yang dia minta apa? Afrig alaya sobran wasabbit akdami wangsurni alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesabaran, ya Allah. Kuatkanlah kaki ini, ya Allah. Wangsurni alal qaumil kafirin. Selamatkan aku dari propaganda orang kafir. Ya propaganda itu ya macam-macam ya. Ya pola pikir di bawah kekuasaan mereka, pokoknya kita minta berlindung. Sekarang kan kita Islam, cuma pola pikir kita kan kafir. Ya contohnya gampang tadi. Ya, kita ngadepin ujian, kenapa nunggu orang kafir bikin statement? Kenapa enggak kembali ke Islam? Dulu orang kafir nunggu syariat Islam. Nabi juga berbisnis sama orang kafir. Nabi mati, baju besinya digadekan sama Yahudi, ada muamalah berarti, betul? Cuma sistemnya Islami. Kalau sekarang kan kita enggak nanya, tat boleh gak bisnis sama orang kafir? Boleh, cuma caranya kafir, ini gak boleh. Kalau masalah bisnis sama orang Islam saja, kalau caranya konvensional sudah haram. Apalagi sama orang kafir, sudah sama orang kafir, konvensional pula. Dua dosa kita. Ya, jangan. Rasul jadi solusi, lihat cara beliau bertahan. Ini iman kita penting, mesti digali terus ini. Konsekuensi wa anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Tolong digarisbawahi ini Pak Bu. Ya kalau kamu berani mengatakan Nabi Muhammad hamba dan Rasul, tolong diyakini. Yang pertama mentaati semua perintah Rasul. Jadi kalau kita menemukan perintah Nabi, jangan main-main. Li'annahu la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ya, kecuali wahyu. Begitu pula larangan Nabi, jangan diterabas. Nabi sudah melarang, jauhkan sudah. Kenapa? Karena kalau sudah melanggar larangan Nabi, menghindari perintah Nabi, ya tadi tuh An-Nisa 115 tadi. Ya, nuwali matawalla, akan dipalingkan dia sejauh mungkin, makin jauh dari kebenaran hidup, makin tersesat kamu. Ya kayak orang bingung jalan mau kemana. Ya Allah kemana ya, gak temu jalan ini, aduh mana mendung, mana mau ini, Allah ya Allah. Ya dia tenang aja, udah. Daripada kita gak tahu besok di sana seperti apa, bertahan yang penting jangan sampai kita gak sholat. Ini yang jenius nih. Apapun yang akan terjadi ke depan, yang penting kita bisa beribadah. Ini yang paling penting. Saya dapat kabar tentang pengcancelan jadwal ya. Kemungkinan beberapa jadwal kita besok nih Ahad nih di cancel nih. Banyak pengcancelan nih. Allah. Oh qadarullah masa'afa'ala ya. Tapi saya bilang sama teman-teman, jangan hilang begitu saja, jangan kalah sama makhluk yang namanya corona. Kita boleh gak ngumpul di masjid, kita boleh gak ngumpul di majlis taklim, tapi jangan gak streaming saya bilang. Kita manfaatkan teknologi yang canggih, ya. Yeah. Takutnya ini kan propaganda misionaris yang non-religi, ya, yeah. Gak memiliki agama. Dengan adanya penyakit begini, orang gak ada yang ngaji, orang gak ada yang sholat. Lihat ijtihadnya ulama, lihat. Ya di mamlakah Al-Sudi, azan tetap dikumandangkan di masjid. Tolong yang merasa sakit jangan datang ke masjid. Ya bermanfaatlah buat orang, jangan menularkan penyakit. Gitu ya. Kemudian
yang mau sholat, sholatlah di rumah, tapi jangan sampai gak berjamaah, itu cerdas. Oke lah, sekarang kita ikut aturan main pemerintah, ya karena kita punya pemimpin, menghindari perkumpulan-perkumpulan masyarakat, karena kita gak tahu penularan, betul? Ya, kita gak sok-sokan pengen sehat, tapi tolong, jangan sampai kita gak belajar. Ya, kalau memang harus kita meng-cancel jadwal, jangan sampai gak belajar. Kalaupun terganggu sinyal wifi, tolong baca buku di rumah. Kenapa? Wahal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena Allah bedakan orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau mengingat itu orang yang dikatakan ulul albab. Inilah yang dibilang wali-waliullah. Yang ada penjagaan bahwa jangankan yang berat ya, jangankan yang ringan, yang berat pun akan bisa tidak bisa menyakiti hamba-hambaku, kata Allah. Man adali waliyan faqad atantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku perang melawan aku, kata Allah gitu. Ya, sisanya kita menghiasi yang sunnah. Wajib dengan yang sunnah. Kenapa? Hatta uhibbahu, bisa mendatangkan cintanya Allah. Law kuntu ahbabtu, karena kalau Allah sudah jatuh cinta, ada penjagaan yang di luar dugaan kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la udannahu la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, kalau hamba terus istiqomah menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, akan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar. Kan ku jaga mata yang dengannya dia melihat. Kan ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Kan ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la udannahu. Ya, kalaupun dia minta sesuatu, kan ku beri. Dia minta perlindungan, kan ku lindungi, kata Allah begitu. Tidak ada kerugian, tidak ada sama sekali. Makanya ilmu dikedepankan. Orang kalau sudah berilmu aman. Ya. Ini banyak orang yang kesannya menghafal ilmu cuma gak berilmu. Kan udah dibilang ilmu itu yang dipakai bukan yang dihafal kan. Ya, Masya Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu ya, kalau bicara ilmu Allah mengatakan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Yarfa'illah Allah, aku angkat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang mau menuntut ilmu, yang mau menuntut ilmu. Artinya ada janji indah dalam Islam ini buat orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Kemudian surat Al-An'am 83. Al-An'am 83. Narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Narfa'u darajatim man nasya. Kami akan angkat derajat manusia beberapa derajat dengan kehendak kami. Siapa yang menuntut ilmu? Ada dalil menjelaskan seperti itu. Itu di surat Al-An'am ayat 83. Ini menggiring kita untuk tahu bahwa yang namanya ilmu itu sesuatu yang penting untuk dimiliki. Ilmu yang dimaksud ya tentu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang kalau sudah bicara cinta, orang bicara takut dan harap, khaufan wa tama'an. Tentu kalau cinta sudah dibahas tadi ya dengan empat jenjangnya. Kalau khauf itu kan rasa takut, takut pada Allah karena apa? Karena mengetahui kekuasaannya. Toba berharap kenapa? Karena tahu keberadaan Allah dan kemampuannya. Ya, dalam sholat itu ada khauf, ada toba. Takut dan harap. Takut kalau sampai enggak diterima. Berharap diterima dan didengar. Karena orang kalau sudah gak takut sama Allah, bahaya. Oh bahaya sekali. Apalagi membiasakan diri mengatur Tuhan. Masya Allah. Baik menurut kita, bukan baik menurut Allah. Aduh bahaya. Ada anak-anak muda sekarang ini,
merasa pinter, merasa energik, sehat, sama orang tuanya ngelawannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama gak paham sih, Ma. Kata mama, kan pahaman gue ada bener. Papa gak pernah ngerti, innalillahi. Gampang celotehan mulut berkata dengan sesuatu yang kita gak pahami. Ya, karena dia gak paham. Dia gak mengerti. Dalam Islam ini ada syariat. Kalau sampai Allah perintahkan untuk menyamakan apa yang namanya hidup ini untuk ibadah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, perhatikanlah ini Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kamu kan tercipta untuk beribadah, betul? Maka tolong berilmu tentang ibadah, jangan sampai enggak paham. Alla ta'budu illa iyyahu, yang pertama ibadah tersebut adalah tidak berbuat syirik, tauhid. Jangan kau menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, sama seperti kau beribadah dalam baktimu pada orang tuamu dengan ihsan. Ada tidak ada dia berbuat baik. Ini enggak, kadang-kadang kalau enggak ada, kalau enggak ada kangen, ada kurang ajar, ada enggak? Ada. Disuruh sama orang tua enggak nurut, teman yang manggil ngepot. Ya, orang tua nyuruh, waduh, langsung belagak lemes semua. Giran temennya manggil, tolong dong nak, ambilin minum nak. Ya Allah, mama kenapa gak dari tadi sih, ma? Ya Allah, ma, capek, ma. Yang ngambil air dipinjemin HP, seret, langsung ada HP. Ada timbal baliknya dulu. Dia lupa, ini ada ihsan, ada janji Allah tentang kebaikan. Karena berbuat baik, kelihatan atau enggak kelihatan. Kok bisa karena enggak berilmu. Hei, bukankah sukses karena ridhonya Allah? Bukankah sukses karena ridhonya Allah? Kamu cuma takut dan harap tapi kamu enggak dapat ridha. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridha orang tua, murkanya juga sama. Jangan cuma berteori tentang hukum sebab akibat. Kan Allah yang menjawab. Kalau matematik mungkin 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 mungkin. Tapi kan kalau dalam ilmu sosial enggak bisa kayak begitu. Dalam muamalah enggak bisa, apalagi sama orang tua. Ya kenapa? Karena ada izin Allah. Ah, ana udah ngasih ta tinggal sukses sih, belum tentu. Diterima enggak sebagai ibadah? Kalau diterima ya Allah ijabah. Bisa berwasilah menjadi sebuah amalan, mendatangkan kebaikan, betul. Kamu enggak berilmu, kamu enggak tahu. Kamu terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Baik menurut kamu, bukan baik menurut Allah. Coba deh gapai ridhonya Allah. Para sahabat dimuliakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Kenapa? Ya memang sama orang tua, Masya Allah. Sama yang lebih tua, Masya Allah. Bermuamalahnya, Masya Allah. Sedekahnya, Masya Allah. Wajar kalau Allah ridho. Nah sekarang kita pengen tenang hidup dapat ridho dengan cara kerja yang salah, ya gak bisa. Ya, kamu cuma menghayalkan takut sama Allah. Praktiknya kamu gak takut, buktinya lihat. Sholatmu berantakan, ibadahmu rusak, lihat. Sama orang kamu bisa senyum lebar, salaman, cipika-cipiki sama temen. Sama orang tua boro-boro mencium tangan, udah lagi cipika-cipiki. Dibikin sama Allah sekarang tuh, lihat. Berarti gak no sama orang yang gak kenal cipika-cipiki sekarang? Coba deh, tes mental gitu. Waduh, bercanda sama mautan. Nah, ya. Sekarang bisa gak kamu cipika sama orang tua, cipiki sama orang tua tuh? Beda rasanya. Dengan begini kita kembali ke jalan yang benar. Ya ada hikmah di balik musibah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat derajat dengan kitab Al-Qur'an, aqwaman, kaum, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan yang lain. Ya Allah, yang Nabi yang mengatakan bahwa dengan Quran ini Allah angkat manusia dan melemahkan kaum yang lain. Artinya orang kalau dekat dengan Quran sebagaimana yang kita bahas ini, bahwa ternyata memang kita berilmu ini merupakan sebuah mulia. Menggapai kemuliaan dengan ilmu,
dalam Quran itu semua isinya ilmu. Terangkat derajat manusia dengan Quran karena isinya ilmu, pun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering kita melihat ada potongan-potongan video pelaku-pelaku bid'ah ketika membahas hadis-hadis yang sahih. Lihatlah, lihatlah. Ya, di dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, Nabi melakukan sebuah ritual gini. Berarti kan kita diperbolehkan, iya betul. Cuma merutinkannya enggak ada. Loh, kalau udah boleh, boleh rutin dong. Kan yang paham Nabi para sahabat. Makanya sering dibilang, kamu kalau beragama menurut Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW kayak contoh apalah. Dalam riwayat Muslim, Nabi melakukan kunut sebelum ruku di waktu sholat subuh. Orang menganggap bahwa Nabi merutinkan, padahal para sahabat tahu, ya, Nabi melaksanakan semua kunut dalam sholat. Nabi enggak meninggalkan dalam witir. Setelah Nabi wafat, sahabat jadi rujukan agama. Ya. Tidak ada sahabat yang merutinkan kunut di waktu subuh. Ya, kita atau sahabat yang paham Rasul. Kalau sahabat yang paham, ini yang dimaksud. Beragama dengan mencontoh para sahabat. Oh, maksudnya begitu. Ya. Ada sesuatu yang kamu lupa, bahwa kebaikan merujuk kepada orang yang paham kebaikan. Sebaik-baik umat yang pernah kuciptakan, umat yang aku berada di atasnya, kata Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum, itu yang dimaksud. Ya, ilmunya begitu. Lihat bagaimana mereka bisa bertahan hidup, karena kondisi alam sama, cuma bedanya kan kenyataan yang berbeda, ya. Di mana dulu mungkin rumah enggak seperti sekarang, kendaraan enggak seperti sekarang, tapi yang nama syariat enggak berubah. Makanya mulia dengan ilmu, akan diangkat kemuliaan kita dengan ilmu tersebut. Masya Allah. Kemudian dijelaskan pula di hal yang kelima, ya, untuk kita bisa menggapai kemuliaan cinta, takut dan harap kepada Allah dalam ibadah yang akan kita lakukan, yakni kita harus membiasakan untuk bisa menghadapi kenyataan hidup di mana selalu ada amar ma'ruf nahil mungkar. Kita harus selalu sadar diri bahwa ada amar ma'ruf nahil mungkar. Amar ma'ruf nahil mungkar yang dimaksud di sini, yakni memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Karena biasanya kalau orang sudah betul, pasti ada ujian. Di surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadikina was sadikat, was sabirina was sabirat, wal mutasaddiqi wal khasiina wal khasiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, wasaimina wasaimat, wadzakirina Allah kasiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di surat Al-Ahzab ayat 35 ada jenjang kehidupan manusia. Di situ dikatakan bahwa orang Islam laki maupun perempuan, orang beriman laki maupun perempuan, orang yang patuh laki maupun perempuan, dan orang-orang yang benar laki maupun perempuan. Ada empat jenjang pertama agama seseorang. Islam, iman, patuh, benar. Apa? Islam, iman, patuh, benar. Jenjangnya begitu. Jadi orang gak bisa beriman tanpa Islam. Orang gak bisa patuh tanpa Islam dan iman. Orang tidak dikatakan benar dalam beragama tanpa Islam, iman, dan patuh. Kalau orang sudah bisa sempurna dan dikatakan benar, maka hidup ini ujian, dia bakal diuji. Ujian orang yang berilmu adalah sabar. Ketika dia diuji, dia tahu innallaha ma'as sabirin. Dia butuh Allah. Maka yang dia kedepankan sabar. Bahkan ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Isti'anahnya gitu. Wasta'inu bisabri wassalah.
jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang kalau sudah berilmu, sabar yang dikedepankan, sehingga orang sabar itu tenang. Tenang, gak bingung, gak panik. Waduh Ustaz, gimana Ustaz ya? Kajian di cancel semua, terus kita gimana Ustaz? Kita gimana ya belajar? Belajar di mana Ustaz? Ngegas. Kulung ngegas. Belajar di mana ya? Belajar di mana aja bisa. Bumi Allah ini luas. Bumi yang paling Allah cintai masjid. Di masjid enggak mungkin cari majlis taklim. Majlis taklim enggak mungkin di mana saja. Sekarang fasilitas dunia sudah aman, ada streaming kok, ada YouTube. Kamu bisa baca bisa. Boleh jadwal di cancel di mana-mana boleh. Tapi jangan sampai kita enggak belajar, karena derajat kita terangkat dengan belajar, ini prinsip. Ya, jadikan sebuah ritual rutin dalam kehidupan kita. Hidup ini belajar, hidup ini untuk belajar. Jadi bisa membantah lah ya, karena kita akan diuji dengan ujian yang banyak nantinya. Nah, para sahabat itu seperti itu. Ya, dia tahu bahwa hidup ini ujian, dia gak terkecoh. Membaguskan agama, Islam, iman, patuh, benar. Siap diuji. Orang yang diuji dengan empat kondisi yang benar ini, sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Maksudnya apa Ustaz? Sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Sabar itu bisa mendatangkan kehusuan. Orang kalau diuji dengan ujian yang berat, khusyuk. Kita dibikin pegel sama anak, doa kita khusyuk. Rabbi habli minas solihin. Pegel sama anak. Diuji sama pasangan, Rabbi habli, Rabbana hablana min azwazina ya Allah. Pegel sama pasangan. Pegel sama orang tua, Rabbi firli wali wali daya ya Allah, wali-wali daya ya Allah, ya. Pegel sama orang tua mertua ketahuan. Orang kalau diuji baru bisa khusyuk. Antah sya'akulubuhum li zikrillah. Karena apa? Karena mengingat Allah. Tahu hidupmu lemah dengan ujian. Sekarang kayak kita nih, ngaku, nge-gym, bodybuilding, ngomongnya six pack mulu kalau ngomong. Aduh, di tangan. Sama virus satu, takut lah. Allah wala kuatin. Nabi bilang tidak ada yang paling cepat membunuh melebihi ain. Jarang kita openin nih. Pada masang status tuh foto betekak betekuk betul lah. Ngurusin kagak heran. Mutihin kagak, bikin mancun di edit-edit muka apa susah. Mesem mah pakai pesa. Saus cuba tuh mulut, Masya Allah, subhanallah. Aduh, kena ain nanti bisa mati mendadak loh. Ah, jangan main-main ya, lebih dari corona nih. Ini memang corona ada di zaman sosial media, jadi panik orang. Saya lagi gemeter banget, pegel dari kemarin nih. Ya, bukan-bukan kita sesumbar sama penyakit, tidak. Kembali ke Allah. Tapi Nabi peringatkan yang lebih bahaya dari corona, kita gak gubris. Apalagi bercanda, kita orang Indonesia tat, orang kuat tat, dulunya pada begitu, kenapa? Corona gak ada spanduk membunuh, no. Rokok membunuh masih kita isep tat katanya. Yang udah jelas membunuhnya saya coba gak mati tat, begitu bahasanya. Tapi pas kena virus dan sosial media, takut juga. Aneh, aneh sekali gitu. Ya, yeah. Siap berilmu, akan datang ujian. Ujiannya ya dengan sabar, sikapi dengan sabar, dengan khusyuk, dengan bersedekah al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Untuk mengurangi ujian yang berat ya sedekah as-sadaqatu tudiul bala, sedekah tolak bala. Ya, sedekah yang paling gampang apa? Senyum. At-tabassum biwajhika liahika sedekah. Jadi kita jangan sampai enggak bersenyum sama saudara kita, ya. Berlindung di balik masker boleh kalau di kerumunan. Tapi kalau ketemu kita tersenyum. Assalamualaikum. Sedekah yang paling gampang. Sama orang tua, sama keluarga, sama lingkungan. Ayo dong. Itu formula yang ditawarkan kok. Baru wasoimina, wasoimat. Kalau pengen sehat ya banyak puasa. Jangan makan sembarangan apalagi makanan yang motongnya enggak jelas.
Ibu-ibu biasakan kembali ke dapur, Bu. Jangan semuanya online. Itu kompor pengen ditegur, udah lama gak disenggol tuh kompor, betul. Ya milenial sih milenial, jangan pengen gak masak, betul. Karena kan kita bukan bicara enak, bicara berkah. Ya, mungkin kalau beli enak, bikin gak enak, cuma kan bicara berkah. Ini mungkin gak enak, cuma yang masak orang soleh, kita ambil berkahnya dah. Kayak kita bicara bisnis, Bro. Saya suka bilang sama teman-teman partner bisnis saya, kalau bisnis itu gak selamanya nyari modal yang paling murah. Partner yang bawa berkah itu, garis bawah itu. Ini heran, tiap mau dagang cari barang murah. Ya, yeah. Ya kalau pengen murah cari ke penadah, no murah, no barang colongan, betul. Cari partner hidup kita orang baik enggak? Karena rezeki kita melalui dia kadang-kadang, itu yang pinter. Ada dua cara berbisnis kan? Yang pertama cari lokasi pinggir jalan, parkiran luas. Insya Allah orang datang. Tapi yang kedua punya barang yang dibutuhkan. Harta di atas gunung dibikin, no privat, betul. Tinggal tergantung mana yang kita pilih, itu kalau kita bisa seperti itu. Kemudian untuk mendatangkan keberkahan ini bukan bicara untung rugi, ya. Yeah. Kenapa? Karena Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur, kita enggak usah kerja, saya di Indonesia dapat duit. Apalagi kerja, ada berkahnya. Makin banyak peluh yang kita keluarkan, makin berkarakter anak-anak kita, itu cerdas. Ngapain sih, Pak? Papa mah tinggal duduk juga duit datang, Pak. Iya. Cuma makin papa kerja berkeringat, makin berkah, makin berkarakter anak-anak papa. Ini yang cerdas. Kenapa anak Pak Tani banyak jadi orang hebat? Anak orang hebat malah menuhin penjara. Karena peluhnya berbeda. Peluhnya gak pernah sama. Ya, kita jangan merasa hebat ngasih nafkah keluarga, Pak. Jangan merasa hebat, itu mah wajib. Karena gak ada kita juga pada makan, betul? Lah wong ada Allah, no, lihat keong. Keong aja lelet punya rumah, betul? Lu belum pelaman-laman ngontrak mulu kalau sama keong, betul ya? Ini Indonesia, Bro. Mait aja dia punya 2x1, betul? Masa kita bergerak gak ada semeter-meter acan sih? Aduh, Masya Allah. Ayo dong, ada usaha. Ya sisanya la haula wala quwata illa billah. Ya siap diuji tuh. Baru wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dia ke-9 tuh. Suruh banyak ingat Allah. Baik laki maupun perempuan. Kalau bisa seperti itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah akan lipat gandakan balasan. Ya, balasan yang baik. Kamu sudah punya kebaikan, bakal dibalas dengan kebaikan berbentuk ampunan dan balasan. Ternyata yang kita butuhkan tuh ampunan dan balasan Allah. Ntar kalau kita sudah mulai paham nih prosesnya, baru kita betul-betul mengerti apa itu cinta, takut dan harap. Ya, karena amalan berikutnya penekanan sekali bagaimana menimbulkan cinta, takut dan harap kepada Allah. Prosesnya itu ya. Coba perhatikan Al-Azhar 35 tadi, jangan lupa. Ya. Islam, iman, patuh, benar. Kemudian yang jenjang yang berikutnya kalau sudah benar diuji nih. Sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Ya, proses ini. Kita kan mau Ramadan nanti kita akan bahas juga nanti ya. Jadi ada proses itu. Jadi orang harus Islam, iman, patuh, benar. Baru diuji. Ujian orang yang paham 4 ini menghadapinya dengan sabar, khusyuk, sedekah, puasa. Baru semua terangkum dalam bentuk mengingat Allah. Maka cinta timbul, takut timbul, harap pun timbul. Kalau sudah punya cinta, takut dan harap, Allah yang bilang, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Kan kulipat gandakan ampunan untuknya dan kan kuberikan pahala yang besar. Kenapa bahasa ampunan, Ustaz? Karena orang yang diampunin ini yang bakal dapat solusi. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, istighfar, betul? Rabbana zalamna, istighfar, betul enggak? Adam beristighfar, Nabi Nuh beristighfar, Nabi Muhammad beristighfar. Orang yang beristighfar hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Udah mulai kebayang nih. Jadi dibahas muter baru mengerti nih. Cinta, takut dan harap timbul dengan proses.
itulah buah yang dipetik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Fadhal sholat. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Silakan ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mau ditulis silakan, mau langsung juga boleh. Bapak, ada yang mau bertanya? Ki, mau nanya Ki? Ayo. Silakan. Mau boleh-boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, nanya di luar tema Ustaz. Kalau kita sedang di sini, ya ini hanya mau nanya mengenai sholat jamak qasar. Apakah kita, saya rumahnya di Cibubur, di Bukit Golf. Sekali lagi? Saya rumahnya di Cibubur, okay. Di Bukit Golf. Yeah. Nah, kalau ke sini, itu saya bisa jamak qasar nggak? Oke. Sebenarnya Cibubur sini sudah beda kota ya. Cibubur masuk Bogor nggak? Itunya maksudnya Bogor, kalau namanya Gunung Putri Bogor. Maksudnya Bogor berarti, Cibubur tuh Bogor. Kita tuh Cimanggis. Hah? Cimanggis. Jadi maksudnya Cimanggis Depok bisa Cimanggis Bogor. Iya, setahu saya sih Cibubur maksudnya tuh Cimanggis, maksudnya ya. Ha? Lebih ke Depok bukan Bogor ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa Bu, sesekali bisa, sesekali bisa. Artinya memang sudah beda apa pemerintahan daerahnya sudah berbeda kan, sudah nggak sama gitu, boleh. Tapi kalau kita dibilangnya alamatnya itu Cimanggis Bogor, berarti kalau sampai satu kota Bogor ya tinggal diniatkan, berarti nggak diperbolehkan untuk kosor gitu. Dipastikan aja lah. Intinya kalau safar itu untuk luar kota, baru bicara jarak. Ya, karena apa? Karena Allah akan berikan rukhsah kemudahan. Nah kita berharap mudah dengan qasar. Atau sesekali yang tidak safar pun boleh menjamak takdim. Boleh sesekali, tapi enggak boleh merutinkan. Nih kayak sekarang hujan ya, kita balik ke villa repot misalkan. Alhamdulillah, zuhur dengan asar 4-4 masih boleh tuh. Tapi sesekali merutinkan ya enggak boleh. Cuma sebaiknya as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tapi kalau buat yang qasar, ambil sedekah dari Allah kok. Kemudahan gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ustaz Afwan, pertanyaan tentang safar juga. Kalau seandainya safar itu ada batas waktunya enggak Ustaz? Misalnya kayak 2 pekan. Itu kan misalnya sholatnya boleh dikosor, di jamak kosor. Itu secara selama berapa lama boleh dilakukan ya Ustaz? Kalau kita misalnya perginya selama 2 pekan, apakah selama 2 pekan itu boleh terus dilakukan atau enggak? Ya berkaitan dengan jumlah bilangan waktu untuk qasar itu sendiri berkhilaf ulama. Ada yang 3 hari, 7 hari, ada yang 2 pekan. Sehingga berbeda pendapat. Kalau saya pribadi lebih kepada 3 hari. Karena saya merasa sudah bisa beradaptasi setelah itu. Nah, ya. Tapi kalau yang belum, ada contoh 7 sampai 2 pekan. Bahkan kalau dia mungkin enggak stay, berlaku hukum qasar itu selama dia safar, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tayyib. Silakan.
Fadal. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika kita bicara cinta, harap, dan takut, mukadimahnya khususnya cinta itu kan ilmu. Iya. Bahkan disebutkan juga bahwa kita diangkat derajatnya itu adalah ilmu. Iya. Dan sumber dari ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Betul sekali, Bu. Al-Quran fisiknya ada gitu. Iya. Yeah. Nah kalau kita bicara As-Sunnah gitu ya, As-Sunnah itu kan ada kategori, yeah. Ada yang sahih, ada yang dhaif dan segala macam. Nah bagaimana kita bisa tahu bahwa As-Sunnah itu tuh sahih bukan dhaif? Okay. Apakah ada kayak silabusnya atau yeah. Referensinya yang harus kita baca. Iya, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahul hafizun. Kata Allah, dan kami turunkan Quran, kami yang bakal menjaganya. Kalau Quran mutlak ya, dalam arti dijaga. Walaupun memang sunnah juga itu wahyu, bukan ucapan Nabi. Alasannya apa? Nabi enggak berkata kecuali wahyu, kan begitu bahasanya. Tetapi karena memang wahyu ini dari mulut ke mulut para sahabat radhiyallahu anhum, beda dengan Quran yang dicatat di zaman Umar, di zaman Utsman, ya, walaupun belum dibukukan. Untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, ada silabusnya enggak, Ustaz? Ada. Namanya ilmu mustalahul hadis. Namanya ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini ilmu untuk mentelaah hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis ahad, marfu, mangkul, atau mutawatir dan lain-lain. Contoh ada hadis yang sahih mutlak, ya, periwayatnya betul, semua betul. Tapi ada hadis juga yang katanya hasan, tad, hukum asalnya dhaif, ya. Contoh nih, Pak. Hadis yang dhaif jadi hasan. Contohnya nih. Hadis tentang orang sholat pindah tempat. Pernah merhatiin enggak? Salam, giliran sholat sunnah pindah tempat. Hadisnya dhaif. Tapi jadi hasan, jadi terangkat ini hadis marfu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan sebaik-baik sholat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Ada hadis pindah. Ini hadis menguatkan hadis yang dhaif menjadi hasan. Kemudian nanti ada derajat riwayat perawinya yang memang disaksikan oleh para ulama tukang dusta. Jadi turun ini hadis. Itu semua ilmu mustalahul hadis. Nah, tapi keumuman dalil mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Allahu a'lam shawab, ya. Karena nanti banyak orang mengatasnamakan hadis. Apa istilahnya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Lah itu bukan hadis. Ilmu di Mekah Madinah, di Cina ada apa? Ada corona. Memang kita utak di kitab mana juga enggak ada itu hadis. Ya. An-nazofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ini bukan hadis. Tapi ini kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Ya, yang perlu kita sikapi dengan ilmu. Tapi itu bukan hadis. Jadi memang ada ilmu mustalahul hadis ya namanya, Pak. Ini nantinya akan menjelaskan silsilah hadis. Betul atau tidak? Gitu. Ya. Iya. Iya. Ah ya, itu di dalam mustalahul hadis ada semua, Pak. Kenapa derajat Imam Bukhari paling tinggi, Pak? Karena kehati-hatian beliau, Pak. Beliau melihat periwayat hadis, ada yang memberi makan burung, pas burung mau matok ditarik,
dia batalin hadisnya, orangnya gak baik, apa segitunya Pak? Jadi ada, ini Imam Bukhari paling masya Allah derajat hadisnya itu. Imam Muslim muridnya, terus sampai Imam Ahmad, terus dan selanjutnya ya, riwayat Ahmad dan lainnya. Nanti ada karakter-karakternya, makanya derajat hadis itu di mata ulama berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ya, barakallah. Ustaz ada pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukum jika suami istri sudah bercerai namun masih tinggal satu rumah tetapi beda kamar. Gimana, Ustaz? Bercerai. Udah bercerai, tinggal satu rumah nih, satu atap masih. Ya makruh hukumnya. Walaupun berbeda kamar, karena kan kita tahu penyebabnya. Khawatirnya terjadi hal yang buruk. Tapi kalau seandainya memang belum sampai selesai masa iddah, sunnah orang yang bercerai itu serumah. Suami menceraikan istri, saya ceraikan kamu dan dia sepakat bercerai. Maka yang paling baik serumah dulu sampai masa iddah, 3 kali masa suci, dengan harapan mereka bisa rujuk. Karena biar bagaimana rujuk lebih baik, kan gitu ya. Tapi kalau sudah jelas selesai masa iddahnya, maka berpisahlah. Karena yang dikhawatirkan terjadi fitnah di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan? Fadol, silakan. Iya, silakan. Nah. Ada yang mau bertanya nih? Bismillah Ustaz, jika sholat witir mau doa kunutnya, tapi nggak hafal Ustaz, hafalnya itu doa-doa yang selain itu bisa nggak Ustaz? Misalnya hafal doa-doa yang disunahkan Rasulullah gitu, atau doa-doa dalam Al-Quran selain doa witir? Ya, wallahu alam bisawab, yang namanya doa kunut itu ada contoh rasulnya. Adapun tambahannya bebas. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina adzabannar salat dan seterusnya, ada doa kunut namanya. Setelah itu kita mau tambah rabbighfirli wali walidayya rabbana atina rabbana zalamna, boleh-boleh saja, enggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau bisa yang namanya doa kunut, ya kunut yang dibaca, bukan doa yang lain. Makanya dihafalin aja supaya kita bisa melaksanakan kunut. Nah, sekarang kalau belum hafal ya jangan berkunut, maksain diri nantinya ya. Allah a'lam. Fadal, silakan lagi tanya. Iya, silakan. Ustaz, ada kerabat yang bekerja di bank konvensional, kemudian setelah hijrah dia resign dari bank tersebut. Nah, waktu resign itu kan pasti dapat uang pesangon ya, Ustaz. Apakah uang pesangon ini juga menjadi haram? Harus di, ada beberapa ustadz yang bilang disedekah, bukan disedekahkan tapi dijadikan infrastruktur, atau masih boleh disedekahkan? Aywa Bu, kalau memang dulu dia dapat dia kerja karena bukan ilmu, artinya dia belum tahu tentang hukumnya, maka ketika dia riset halal apa yang dia dapatkan? Karena masih bagian dari kejahilan dia di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun menjauhkannya mulia, syubhat ya. Tapi kalau memang dulu dia memang tidak tahu, maka gugur hukum dengan apa yang dia dapatkan. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tayyib ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak Ustadz yang bertanya, ada hadiah. Mau bertanya atau ditanya? Kayaknya semuanya udah siap ditanya nih, Ustadz. Siap? Siap, Ustadz. Ada hadiah, Ustadz. Masih banyak hadiahnya, Ustadz. Boleh bertanya nih? Boleh. Siap? Ustadz. Oke, kita bahas pertanyaan-pertanyaan bagus yang disampaikan dari pagi tadi ya. Yang pertama,
ini kita belajar saat sekarang ini dalam rangka memahami tiga hal yang ada dalam ibadah kita. Apa ketiga hal tersebut? Apa yang kita pelajari dari pagi tadi dalam rangka memahami tiga hal? Tiga hal yang ada dalam siapa? Agama. Apa ketiga hal tersebut? Tolong. Angkat tangan. Gak bisa siapa? Angkat tangan. Salah gak apa-apa. Gak apa-apa coba. Salah dapat roti bakar. Nah itu tuh. Belakang tuh. Itu udah duluan tuh. Kalau salah dapat roti bakar gak apa-apa. Dibakarin sama Kiki. Cinta, takut, dan harap. Iya Sat, jawabannya itu Sat. Apa tuh? Cinta, harap, dan takut. Iya betul sekali. Betul. Oke. Taib. Kemudian yang berikutnya. Ternyata untuk mendapatkan cinta, takut dan harap ini harus ada proses. Kalau diumpamakan cinta itu seperti buah yang dipetik. Tentu ada proses memilih bibit dan menanamnya. Tolong dong jelaskan proses cinta dalam Islam. Oh, Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kenal dulu Ustaz dan harus berilmu dan harus yakin. Iya, sekali lagi bro. Harus kenal dulu, terus harus berilmu dan harus yakin. Wah, kurang lengkap bro. Ya silakan. Maksudnya sih itu oke, ada paham nih. Ayo dong, ayo. Ayo dong. Kalau memang cinta diumpamakan buah yang dipetik, tentu ada proses di dalam menumbuhkan, dari memilih bibit, menanam dan lain-lain. Tolong dong jelaskan proses cinta. Ilmu, kenal, dan yakin dan ikhlas. Kenal, yakin dan ikhlas. Agak kurang ya, coba ya. Coba dong. Kenal dulu, kemudian ilmu, jujur, baru muncul cinta. Lagi? Kenal, ilmu, jujur, baru muncul cinta. Ya, masih belum tepat ya, Yang disampaikan bukan ini ada di soalnya. Bismillah. Mengenali dengan ilmu, lalu yakin. Setelah itu jujur, ikhlas, baru timbul cinta. Iya, lebih tepat lah. Oke, itu boleh deh. Laki gak ada yang berusaha untuk orang terbaik, coba mana? Gak apa-apa, sudah ya, oke, okay, coba. Antum, coba. Ilmu, yakin, ikhlas, cinta itu kan buahnya, prosesnya apa? Catatan apa tadi? Satu lagi. Harus kenal dengan Allah, kenalnya dengan berilmu, karena tanpa berilmu kita nggak bisa ada keyakinan yang akan mendatangkan cinta. Karena keyakinan itu menjadikan kita ikhlas beribadah. Iya. Iya udah deh benar ya. Insyaallah ya. Benar semua, saya kasih bembeng aja Mas. Sebenarnya gini, Ustaz sampaikan sedikit diulang ya. Bahwa kalau cinta diumpamakan buah yang dipetik, prosesnya itu ilmu. Ilmu itu artinya mengenal. Bukan mengenal ilmu, bukan ilmu ya mengenal ya. Ilmu, yakin, ikhlas dan jujur baru bicara cinta.
Dan ternyata cinta yang sejati itu akan menghasilkan dua perkara. Apa dua perkara tersebut dan tolong artikan. Nah, Ustaz duluan angkat. Ikhtiar yaitu totalitas dalam mencintai dalam kelakuan dan lisan sama kobul yaitu dalam ucapan. Sekali lagi? Sekali lagi. Ikhtiar dan kobul. Ikhtiar itu totalitas dalam mencintai yaitu dalam kelakuan dan lisan. Kalau kobul dalam ucapan. Cakep nih, pas nih, insyaallah. Ini pas nih, masyaallah. Saya yakin kalau dia suruh jawab dari pertama jenjang cinta dia paham coba deh. Coba deh. Ada proses 4 penyebab cinta coba tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru akhirnya bicara cinta. Lipas, oke. Padahal layak diberikan hadiah. Iya, Sat. Lanjut, Sat. Pertanyaan berikutnya. Tayyip. Ya, oke. Kita akan tahu bahwa ternyata setelah kita memahami ada proses dalam cinta dan dampak cinta dalam kehidupan, mulailah ulama menggiring kita untuk paham, untuk mendapatkan cinta, takut dan harap ada beberapa proses. Salah satunya adalah mengikhlaskan agamanya untuk. Yang saya tanya, apa alasan kita mengikhlaskan agamanya untuk Allah? Apa alasannya kita mengikhlaskan agamanya untuk Allah? Alasannya apa? Kan kita boleh aja beragama buat yang lain dong. Ya, Gigi mau coba lagi Gigi. Terjemahkan ikhlas kemudian berikan alasan. Bismillah. Karena Allah tidak menolong orang yang berbuat syirik, Ustaz. Atau bisa apa jelaskan sedikit ya? Udah betul butuh penjelasan tuh. Kenapa Allah enggak tolong orang yang berbuat syirik? Karena kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, Ustaz. Ya, oke deh. Saya bantu menjelaskannya ya. Ternyata memang kita tidak boleh berbuat syirik karena Allah enggak mungkin mencukupi orang yang berbuat syirik. Justru ikhlas itu adalah lawan dari syirik itu sendiri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oke. Tayyib, betul sekali jawabannya itu. Kemudian yang berikutnya kata ulama kalau seandainya memang untuk mendapatkan cinta, takut dan harap itu butuh contoh. Dan dalam Islam itu tidak ada ragam kebenaran, karena kebenaran cuma satu. Kebenaran cuma satu. Dan itu adalah Islam. Tolong dong jelaskan kenapa mesti Islam yang menjadi sesuatu yang benar bukan yang lain. Foto. Apa alasan Islam yang menjadi solusi bukan yang lain? Foto. Saya sampaikan tadi panjang lebar tentang Islam. Iya. Yeah. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa Islam apa sih tadi? Jadi kenapa Islam agama yang benar karena nantinya yang pertama kalau kita bersandar atau kita tidak menjadikan Islam sebagai kita menganggap Islam bukan agama yang benar itu nanti kita akan jatuh ke dalam neraka dan nantinya pun akan dibuktikan di hari kiamat bahwa yang benar itu adalah menyembah Allah dan dengan aturan agama Islam. Hey, barakallah. Ya secara umum oke lah. Ada perempuan berani jawab? Kenapa mesti Islam yang sebagai solusi? Simpel sebenarnya jawabannya, karena Islam ajarkan semuanya, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan, betul? Simpel kok bahasanya, makanya kalau dibilang Islam is way of life itu betul sekali, pola hidup yang benar. Ya tadi saya sudah contohkan sampai kita bicara virus, dari mulai HIV,
apa lepra, corona, apa aja. Nabi sudah katakan dari 14 abad yang lalu, konsumsi batu soda obat semua penyakit kecuali maut. Agama lain enggak ada. Kenapa sih orang Islam enggak proklamirkan ini kemana-mana? Kenapa? Karena iman kita kurang sama Rasul. Kita malah nunggu formula dari orang-orang asing. Lawang Islam sudah ajarkan kok, kenapa kita enggak iklankan ini? Kenapa mesti tunggu tukang jamu dulu dengan pasukannya gitu loh? Ya bukan berarti enggak boleh mengkonsumsi jamu, itu sehat, badan bagus. Kan yang tertular penyakit yang lemah kan? Cuma yang menolak penyakit secara umum kan habatus soda. Cuma Islam yang ajarkan itu. Islam ajarkan kita cuci tangan, mau makan, cuci tangan setelah makan, mau tidur berwudu, betul? Bahkan Nabi kalau masuk ke rumah dalam kondisi sudah berwudu, sudah sikat gigi, Rasul itu. Kata Aisyah, Nabi kalau masuk ke rumah dalam kondisi bersih dan wangi. Kita malah dekil ke rumah, betul? Keluar baru rapi, kita bolak-balik deh semuanya itu. Karena kita gak ikutin pola hidup Rasul itu. Menyembelih, heran diajarin motong. Motong tuh diajarin, tenangkan hewan, tajamkan pisau. Malah kita gak pada mau belajar, semuanya online. Saya cek ke lapangan langsung, demi Allah banyak tukang jagal yang gak sholat. Baca bismillah cuma gak sah. Mau bilang apa? Akhirnya daging hewan yang dipotong gak cara Islam yang ada penyakit. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya, yang terjadi itu sekarang. Banyak penyakit di mana-mana karena kita gak memperhatikan cara penyembelihannya. Buat apa Nabi sampai ngajarin cara motong kalau kita gak nyontoh beliau? Cuma ada di Islam. Betul? Oke. Tip, kelas, kelas. Ya. Tip, insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan manfaatnya di sesi yang kedua ini. Tip, ini mumpung di alam yang indah, jadi ulil albab. Allahumma shaiban nafian, hujan bawa manfaat. Berdoa nih mustajab doa. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia tercinta nih agar dijaga dari fitnah-fitnah yang tak kunjung reda dan selesai ini, ya. Kemudian doakan juga para pemimpin kita agar diberikan hidayah deh semuanya supaya takut dengan azab Allah sehingga akan teredamlah keburukan yang banyak ini. Wallahu a'lam bishawab. Yuk manfaatkan alam ini kebersamaan dengan keluarga. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin dekat dengan keluarga kita insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.